warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bersama nenek lagi mukbang buah. Buah apa ini teman-teman namanya? Buah sawo ya, sawo mentega ini. Rasanya seperti ubi, manis pokoknya. Terus ini sangat berkhasiat ya ini. Untuk kesehatan mata juga tulang, untuk memperkuat tulang. Sangat bermanfaat ya. Mari teman-teman mau makan bersama nenek. Sudah, ini sudah masak semua. Wow, ini manis loh. Oh, apa ini kan? Sangkol. Oh iya, solo. Wah, ini mau izin solo. Sudah masak ini teman-teman. Mentega ya, mantap. Ini tiga matang semua. Ini teman-teman, ini rasanya kayak seperti ubi ya rasanya. Tapi ada orang yang nggak suka ini rasanya. Katanya lembek-lembek gimana gitu. Tapi manis. Ini aku belah ya teman-teman ya. Terlalu lembek sih soalnya ini kepotong. Ini teman-teman aku belah seperti ini. Apa? Ini kan? Seperti ini. Dalamnya ada bijinya ya seperti ini. Nih. Manis loh. Ini bijinya aku lihatin ya teman-teman. Ini pakai tenggal. Bijinya ini segini bijinya. Ditanyain namanya dia nggak merespon karena dia ngantuk sebenarnya. Yo meo tian. Kalau manis dia suka. Hao tian no, de bu de? Soy go hao tian no. Ni kan. Ta you call ni le. Ni bu yao shui ya. Ye ni xia shui, han mei zu wan. Ni gen ta jiang. Gen ta jiang huai. Gen ta jiang huai. Ni de peng you. Ni de peng you zai na bian ni. Boy. Yeah, man. You got to bring you your hot dog. You be on so ideal. Ngantuk dia mau tidur. Kalau musim gugur ya, ini kan agak anget-anget gitu cuaca. Dia itu ngantuk terus, tidur aja terus. Majikan aja gak suka makan. Ya makan yang mana? Aku juga makan sih cuman sedikit.
kalau di Indonesia nggak pernah melihat. Tapi yang saya lihat yang suara lihat nih aku sebentar orang tua ya maklum sudah 104 tahun. Apa itu sesuai lah? Ipa ling sesuai, tidak deh. Jadi, lima. Osh. Matanya mau tidur. Nikon. Saya Nadian. Ya, kon tau mah. Ini bagus tau gak teman-teman, ini kalsiumnya tinggi, terus untuk kesehatan mata juga. Bisa dilihat di Google ya teman-teman, khasiat buah ini namanya sawo mentega ya. Dari tadi aku lupa terus alpukat aja. Beda lagi. Jatuhin tangannya memek lembek-lembek. Jatuhin tangannya memek. Ni kan 你是睡觉，当然有看你，你不要睡觉，但有看你啊。 等一下回血阿姨啊，对不？ 这个带甜的，蚂蚁油来，对不对？
ikut. Mel. Rek. Sudah kenyang dia separuh ya. Sawonnya rasanya seperti ubi. Ini namanya sawo mentega. Lembek-lembek. Itu ya. Lembek-lembek teman. Ini aku Musim gugur ya, nenekku itu ngantuk terus tuh, lihat dari tadi matanya pingin tidur aja, padahal tadi pak sudah tidur lama, sekarang mau tidur lagi. Kan pada nggak suka ya buah ini ya, buah sawo mentega ini ya, karena rasanya kayak apa gitu. Menurutku manis kayak manis aja kayak ubi. Suan lo, kayak liang ke. Oh, mingtian pun nih. Apa? Aku bilang satu sudah habis, tinggal dua. Besok dikasih dia. Satu hari makan separuh. Aku separuh, dia separuh. Nih, masih dua. Ini dia. Nih. Ini juga udah matang. Satunya ini dia. Aduh, tadi terkena kuku ini tadi.
udah lembek banget ini. Makanya kalau terkena tangan gitu, kalau pelan-pelan ini wah hancur lebur. Halo? Apa? Halo? Kenapa jauh jauh? Kita mau tidur jauh. Kenapa jauh jauh? Kenapa jauh? Nenek sudah ngantuk, mau tidur, sudah makan. Cuma makan buah saja nenek. Kalau saya makan mie tadi. Oh, apa? Mie kentang. Kentang jajan. Mie yang sejauh lho. Hah? Betul-betul? Kali. Nah, kentang jajan jajan mau. Kentang jajan jajan. Di mana? Tak ya, hui kan ni. Tak hui kan de dao lho. Di mana? Oh, 你想睡觉了，对不对？ 啊，不想睡觉了，对不对？ 我跟大家讲， 阿嬷， 来，跟大家再见，再见。 Oke, teman-teman, sekian dulu vlog dari saya bersama nenek. Nenek sudah ngantuk ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, biar semangat untuk membuat video lagi. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.